Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Welcome back to my channel Inspektor Gikep. Oke teman-teman semuanya, jadi di video kali ini saya akan buatkan tutorial cara install Gikep untuk kalian semua pengguna handphone Infinix Hot 11. Seperti apa untuk caranya, simak terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjutkan ke videonya, dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel Inspektor Gikep. Oke, langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama ya teman-teman. Untuk langkah yang pertama, kalian masuk ke dalam pin komentar video ini. Kemudian kalian klik link Gikep-nya. Seperti ini, maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam brosur ya teman-teman. Kita cukup tekan Gikep Go ini ya teman-teman, yang paling atas. Kemudian kita bisa skip aja iklannya. Kemudian kita klik download ya teman-teman, seperti ini. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, kita lanjut untuk langkah yang kedua. Untuk langkah yang kedua, kalian subscribe channel ini sebagai dukungan, agar kedepannya saya lebih semangat lagi buatkan tutorial-tutorial lainnya untuk kalian. Kita subscribe seperti ini, kemudian nyalakan loncengnya di semua ya teman-teman. Untuk langkah yang ketiga, kita install aplikasi Gikep yang sudah kita download tadi. Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai. Oke, jika sudah selesai, langsung aja kita buka untuk aplikasinya ya teman-teman. Nah, ini dia untuk tampilan awal dari Gikep-nya ya teman-teman. Kita bisa klik izinkan semuanya. Oke, ini dia untuk tampilan dari Gikep-nya ya teman-teman. Di sini sudah ada beberapa fitur ya teman-teman, seperti fitur ultra lebar dan juga fitur makro. Kalian bisa sesuaikan dengan kegunaan kalian. Di sini juga sudah ada fitur mode malam teman-teman. Kita bisa mengaktifkannya jika kita ingin menggunakan mode malam. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Nantikan tutorial-tutorial lainnya dari channel Inspektor Gikep.